Hai semua, jumpa lagi dengan saya di Pit Channel. Kali ini saya akan membuat sop buah dari susu biji-bijian. Silakan simak videonya. Untuk bahan susunya, saya menggunakan 900 ml air minum, kemudian bijinya 2 sendok makan biji bunga matahari, 2 sendok makan biji labu pumpkin, 2 buah kurma, roll out 2 sendok makan, dan 2 sendok makan almond, semuanya mentah. Untuk isiannya, buah-buahnya, mangga dan buah naga, serta 1 buah apokat. Sesuai selera untuk banyaknya, dan jenis buahnya disesuaikan selera saja ya. Siapkan blender, tuang aneka biji-bijian ini ke dalam blender. Tambahkan airnya juga. Lalu di blender sampai jadi susu. Tidak perlu disaring. Blender sampai halus seperti ini, sampai jadi susu. Kemudian siapkan buah-buahannya. Tuangkan buah-buahnya ke wadah mangkok, lalu tuangkan susunya. Dan sop buahnya sudah jadi, siap untuk disajikan sarapan pagi yang sehat dan mengenyangkan. Demikian resep sehatnya, terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatannya, sampai berjumpa lagi.